Selamat pagi, selamat datang di channel Dekal 8000. Jadi saya sedang berada di daerah Sembilan Renon ya. Ini adalah semua electric vehicle semua. Tapi yang paling seru ada di sini. Iya, Riset 1000 bukan, Riset 1000 Sugomi bukan. Ini mereknya adalah Kucer. Ya, ini Kucer ini motor listrik. Ya, sekarang lagi sedang diurus untuk ininya surat-surat segala macam. Kita lihat aja ya. Ini tampilannya mirip banget kayak Sugomi nih. Ini dia. Oke. Harganya 104 juta. Nanti kalau kawan-kawan mau pergi, ini dealernya ada di daerah Ubud. Gila. Keren kan? Ada satu lagi. Tapi susah kali. Ini dia mirip kayak S1000. Ya, kalau yang di sini. Yang punya. Tampilannya kayak S1000 RR. Ini mau jalan soalnya, kita lihat aja nih. Kita hitung mundur. 3, keren, keren. 2, 1, go! Aplaus yang meriah dengan adanya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sehingga polusi udara akan berkurang. Ya, dengan ini mari kita bersama-sama menggunakan mulai beralih ke kendaraan listrik. Wow friend, sepedanya luar biasa. Itu juga ada mirip pesawat. Berapa? Pesawat 250 ya. Wow, ini sepeda motornya keren-keren. Yang biasanya suaranya brem-brem-brem, sekarang hampir nyaris tidak bersuara. Sehingga kebisingan tidak akan pernah terjadi. Oh, ini juga ternyata ada modifikasi dari Yamaha Bison ya, dibikin versi elektriknya. Keren. Pak, tahu berapa untuk merubah dari si Bison normal jadi pakai elektrik kayak gini? Totalnya, ya? 25N. Ah, oke. Ya, thank you. Bison itu kalau dirubah dari motor biasa jadi elektrik, itu biaya kurang lebih sekitar 25 juta, kurang lebih ya. Wow, gila ada suaranya. Wow, keren banget. Hati-hati, tetap jaga. Itu ada lagi Bison, satu lagi. Itu ada Vespa sana. Ya. Hari ini dan ini adalah abang-abang Grab. Bersemangat. Wow. Ya. Dan dari ini Home. Wow, keren. Jangan dihormati Bapak itu sebagai ini. Bapak Bupati Kebrana. Eh. Pak Tengah Tambel. Nih, hari itu. Ya, ini mereka sudah selesai riding. Ini yang saya bilang tadi mirip kayak set 250 ya. Ya, ini dia tampilannya mirip kayak set 250. Ternyata motornya adalah motor dari Ukraina. Itu ownernya semua ada di sana. Terus ini yang tadi saya bilang mirip kayak S1000 RR. Mirip kayak S1000 RR ya. Ini dia masih pakai hub kayak gini. Ya. Ini. Ini dia juga. Ini tampilan dari sisi sebelah sininya ya. Ini mirip banget kayak set 250. Ya. Ini sudah asli udah karena ada pakai plat strip birunya ini ya. 72 volt 800. Woi, 8000 watt. Tansan mahal motornya ya. Karena 8000 watt ya. Oke, apa lagi yang bisa dilihat? Itu aja sih. Ini sih komentar saya di antara berapa motor tadi ya. Berapa motor tadi yang tampilannya paling oke. Okay. Besi itu apa nih? Oh, bukan fiber. Ya. Pak, saya ganggu benar boleh nggak, Pak? Iya. Dekal 8000. Iya. Ini motornya motor standar? Iya, standar. Standar banget? Iya, yang standar. Cuma dilepas spakbor. Oh, spakbor belakang aja? Iya. Spakbor sama cok remnya, rem supaya gini. Bisa di gini. Supaya bisa dipakai wheelie. Oh gitu. Soalnya okay, kan okay. Kalau ini kalau gesit ini kalau di rem dia nggak bisa digas, dia mati sistemnya. Oh gitu. Oke. Cap belakangnya aja dibuka. Kalau di depannya itu masih masih bisa berfungsi. Oh gitu. Ini memang khusus pakai buat freestyle aksi-aksi gitu. Oke, siap. Mau nyoba nih ceritanya? Ya mau ikut ride sekarang. Oh nanti, gitu, mau ride. Oke, okay, ya. Oke. Siap. Oke. Okay. Gue lagi entar jam 8 ya? Apa? Jam 8 kalender ya? Oh iya, oke. Okay. Siap. Thank you. Ya.